Oke kakak-kakak, pastikan untuk mengajak anak-anak sekolah minggunya berdoa di setiap akhir dari sesi kelas sekolah minggunya. Nah, kalau bingung doanya seperti apa, mungkin bisa ikuti contohnya seperti ini nih kak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan kekuatan-Mu sehingga kami bisa mengikuti teladan Rut, bersikap baik dan setia kepada orang lain. Tuhan, kami juga berdoa agar kami dapat mengikuti dan melayani Engkau. Karena Engkau senantiasa setia kepada kami dan selalu menjaga setiap janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kakak-kakak jangan lupa juga untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak sekolah minggunya untuk berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tujuannya adalah untuk anak-anak ini mereka bisa mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan sejak mereka masih kecil. Demikian sesi doa kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel dari Superbook Indonesia dan juga follow akun-akun media sosial dari Superbook lainnya untuk mendapatkan update-update terbaru dari Superbook. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Bye.